ini ya. Pakan ini yang medium, Mas. Ini yang medium ya. Ini yang sate ini. Kan sate-nya macam-macam, ada yang pakan, ada yang dari ini produksi Sleman Demak. Tapi bukan gabah Demak. Kan Demak sekarang belum panen ya, Mas, belum ada panen. Untuk sementara ini katanya masih ada stok. Masih aman ya, masih ada. Sampai apa? Pakai tangan nanti untuk pengiriman naik lagi ya, enggak tahu. Kalau ini yang premium, Mas. Ini beras dari Karang Gede. Ini ya katanya kemarin itu ngirimi stoknya gagal tinggal menipis. Dia mau menang. Ancang-ancang. Jadi ini diprediksi sampai itu ya, Bu, akhir tahun ini ya, Bu. Iya, sampai Desember nanti kan ada. Sebelum BBM naik sudah naik harga beras. Ditambah ini ada berita BBM naik, malah rencana ada kenaikan sampai bulan Desember kenaikan beras. Kenaikan sendiri beras yang premium itu dulu berapa, kemudian sekarang dijual berapa ini? Waktu dulu saya belum kenaikan itu saya jual 250. Sehabis ada kenaikan 260, Mas. 260 ya, Bu. Itu naiknya bertahap, enggak langsung 1000, bertahap. Setiap pengiriman naik 100, pengiriman 200. Terakhir tuh naik yang paling banyak itu yang terakhir itu sekali naik 600-an sekitar. Berkurang, Mas. Padahal dulu kalau beras ada kenaikan segala macam yang saya jual itu ada kenaikan mesti laris, tapi sekarang agak kendur. Kalau barang-barang udah naik itu ya, Mas. Saya kira untuk turun lagi sulit, malah untuk naik lagi malah mudah. Ya harapan saya mbak ya jangan naik, soalnya kan ekonomi sekarang lagi sulit, Mas. Cenderungnya agak sulit ekonomi sekarang. Emang ini saya jual harga naik itu labanya itu loh, Mas, mepet. Mepet banget ya, Bu ya. Yeah. Berarti keuntungannya semakin sedikit. Iya, keuntungannya semakin sedikit.